perasaannya biasa aja. Gak ada yang istimewa ya? Gak ada yang istimewa. Ya itu, ya senang aja. Nah, udah lama gak kumpul ya, udah hampir 10 tahun. Tahun dulu di Persibaya kita sama-sama, ya 10-11 tahun. Jadi ya senang bisa satu lagi, apalagi dia kan sama saya sejak kecil. Satu desa lagi. SSB satu desa juga itu. Malah depan rumah dulu sering main. Ya senang. Di situ juga ada Kut Nurul Huda. Sebelumnya udah pernah sih di Persibaya. Siap. Terus kalau kesini nggak ada pikiran lagi, cuma alhamdulillah Deltras ini bisa ketemu lagi. Artinya nanti ikut bangga ya membawa klub kebanggaan warga Sidoarjo ini ya. Oh iya, itu kan kelahiran saya sendiri. Ya, bagaimanapun saya darahnya darah Sidoarjo.
Deltras ini lah, insya Allah bisa lolos lah, paling nggak lolos, lolos dulu lah. Sebelumnya pernah terpikir nggak sih kalau sampean sama Mas Randy bisa bertemu di satu klub kayak gini? Sebelumnya udah pernah sih di Persibaya. Siap. Terus kalau kesini-kesini nggak ada pikiran lagi, cuma alhamdulillah Deltras ini bisa ketemu lagi. Artinya nanti ikut bangga ya membawa klub kebanggaan warga Sidoarjo ini ya? Oh iya, itu kan kelahiran saya sendiri. Ya, bagaimanapun saya darahnya darah Sidoarjo. Oke, target atau harapan Mas sendiri di Liga 2 ini nanti apa Mas? Harapannya sih bisa membawa yang terbaik lah buat Deltras. Kalau menurut saya sih nggak ada senior, nggak ada junior ya, semuanya sama. Yang terpenting kita kerja keras sama-sama, apapun yang terjadi nanti di saat dalam lapangan, di luar lapangan, kita tetap sama-sama. Apapun hasilnya, ketika kita menang, ketika kita ada draw, misalnya seperti itu, ya bagaimanapun harus terjaga konsistensi untuk permainan ke depan, karena bagi saya yang terpenting yaitu menjaga konsisten dalam pertandingan, di setiap pertandingan. Kalau melihat squad Deltras yang saat ini gimana cara, dan nanti pemain yang akan datang pasti udah tahu kan siapa ini, gimana cara melihat kompetisi di sini? Banyak pemain muda, apalagi banyak yang diuni dari pemain pon ya, mata pemain pon. Ya bagus juga karena mereka punya visi, tinggal mental aja yang mereka harus siapkan untuk Liga 2, karena besok kan yang katanya ada supporter, itu akan menjadi motivasi tersendiri buat teman-teman nantinya. Semoga mereka bisa melewati itu semua. Karena di ketemu lagi di apa sama Lucky di Deltras ini gimana perasaan dan target ke depannya? Perasaannya biasa aja. Enggak ada yang istimewa ya. Enggak ada yang istimewa. Ya itu. Ya senang aja. Nah, udah lama enggak kumpul ya, udah hampir 10 tahun. Kita dulu di Persibaya kita sama-sama ya 10-11 tahun. Nah. Jadi ya senang bisa satu lagi, apalagi dia kan sama saya sejak kecil. Satu desa lagi. SSB satu desa juga itu. Malah depan rumah dulu sering main. Ya senang. Di situ juga ada Bud Nurul Huda asisten kan, juga sama-sama. Jadi target harapan ke depan Deltras gimana ini? Targetnya yang pasti kita ingin berprestasi di sini.